Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Mana siswa yang pandai? Ini siswa yang pandai. Yang mana? Kami. Di mana? Di. Mana? Di. Buktinya mana? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kita melanjutkan kembali materi pelajaran yang lalu, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang benua. Untuk apa yang mengetahui, minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang luas dan geografi benua-benua di dunia. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian harus mampu menunjukkan letak wilayah benua-benua yang ada di dunia. Untuk lebih jelasnya silakan kita baca buku yang 83. Buku IPS paket 83. Silakan. Saat kalian berliterasi membaca buku, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa benua terluas di permukaan bumi? Ya. Pertanyaan dari Dida, yaitu benua apakah yang terluas di dunia? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan Dida, saya jabarkan dulu benua-benua yang ada di dunia, yaitu benua Asia. Nah, kalau kita perhatikan peta yang ada di depan, benua manakah yang terluas secara kasat mata? Benua apa kira-kira kalian? Asia. Benua Asia, benar. Benua Asia adalah benua yang terluas di dunia. Kurang lebih luas daripada benua Asia adalah 44 juta kilometer. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, silakan kita perhatikan peta, ya. Peta dan manfaatkan IT. Buka HP-nya, ya. Buka HP-nya untuk mengidentifikasi laut, benua dan samudra. Silakan. Jadi, manfaatnya adalah kalau kita mengetahui jarak suatu wilayah, maka kita akan mengetahui jarak daerah yang satu dengan daerah yang lain. Caranya, ya, seperti yang sebil benang, ya, ambil benang. Apa itu kakak-kakak? Benang. Ya, kita ambil contoh misalkan berapakah jarak? Dari Tangerang ke Semarang. Ya, tadi kira-kira lalu kita letakkan di penggaris. Ya. Di penggaris ini berapa senti? Hasilnya lalu kita kalikan dengan skala peta. Ya, itulah jarak Tangerang ke Semarang. Manfaat kita dengan mengetahui letak wilayah benua-benua yang ada di dunia bagi kehidupan sehari-hari. Kita mengadakan kuis, ya, yaitu kartu berpasangan, pasang-pasangan juga jelas, ya. Jelas. Ada yang mendapat
lembar peta, ada yang mendapat lembar kartu. Yang mendapat lembar kartu dibaca kartu itu. Misalkan Samudra Indonesia. Nah, siapakah yang dapat mendapatkan peta Samudra Indonesia? Tanda-tandanya ditandai legendanya di huruf, abjad dan angka. Tematika. Berdiri. Baca. Benua Eropa. Siapakah yang memegang benua Eropa? Kita lihat kata Satrio apakah benar menunjukkan benua Eropa. Benua Eropa. Benar ya? Benar. Benar. Tuh benar. Benua Eropa. Tepuk tangan dong. Negara Jepang. Negara Jepang. Negara Jepang. Benarkah yang ditunjukkan oleh siapa? Jahwan. Iya benar. Negara Jepang. Negara Mesir dan negara Amerika Serikat. Negara Mesir dan negara Amerika Serikat. Tolong asisten Bapak diperiksa, benar tidak? Iya benar. Iya Pak. Ya, ini negara Mesir ya. Ini negara Amerika. Luar biasa. Oke. Okay. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan belajar kita hari ini selesai. Kesimpulannya, benua yang kita ketahui ada berapa? Ada 5, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan benua Australia, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dalam suasana yang lebih bermakna. Semangat! Semangat!